Teman-teman manakah yang paling kuat, kaset CD dari Jepang atau kaset CD dari Indonesia? Dan untuk lebih jelas, mari kita uji daya tahan kaset CD dari Jepang dan Indonesia di bawah mesin pres hidrolik. Percobaan pertama, mari kita letakkan kaset CD dari Jepang di bawah pres hidrolik, dan lihat teman-teman, ketika pres hidrolik jatuh, kaset CD ini mampu menahan tekanan sebesar 100 kg, hingga tekanan pres hidrolik mencapai 300 kg, kaset CD tersebut masih dapat bertahan. Selanjutnya percobaan kedua, kaset CD dari Indonesia diletakkan di bawah pres hidrolik, dan coba tebak, hanya di tekanan sekitar 100 kg, keseluruhan kaset CD tersebut hancur berantakan.